Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan aku ada skuter Yamaha NBX. Owner dia ada bagi aku beberapa barang untuk yang pasang . Jadi aku dah buka cover set ni. Okey, buat hari ni kita lupakan dulu berkenaan Yamaha LC135 baik 4S atau 5S sebab aku ada tugas untuk memasang barang yang owner berikan untuk skuter dia ni. Okey, barang-barang dia adalah ni spring dekat dalam auto tu . Dalam auto belakang, spring 2000 RPM dari brand apa benda brand dia aku pun tak spring dia warna merah dari brand NCY kalau tak silap aku NCY. Lagi dia ada roller 12 gram dari brand Umar Racing. Sebelum ni dia pakai 15 gram. Lagi dia ada auto auto dari brand NCY Motorsport. Auto ni dia datang sekali dengan nampak yang di lubang-lubang ni. Ni dia punya ni yang lebih ringan lah lebih ringan. Cover auto belakang dia dah berlubang-lubang, lebih ringan. Ini dia punya auto shoe auto shoe dia. Okey, NCY Motorsport Racing Clutch. Dalam kotak tu lah ada dua barang. Lagi dia ada bawa velocity benda ni pasang dekat throttle body. Dia punya corong tu nampak dekat throttle body. Owner suruh buka dia punya bok angin, pasang benda tu dekat throttle body . Okey. Jangan buang masa lagi. Jom kita lanjut buat skuter NVX ni. Okey, aku dah buka dia punya box kotak filter. Agaknya pasang dia macam ni kot. Tak tahulah. Ada orang cakap macam tu. Aku belum ada experience lagi pasang benda ni. Tapi insyaAllah aku akan cuba. Sebab dah banyak sangat benda-benda mengapu yang dijual kat kedai kan. Jadi kena kreatif sikit lah. Mungkin akan ada dia pasang bebas macam ni ke, atau mungkin owner akan sendiri akan beli box yang transparent ke untuk nampakkan dia lebih canggih daripada motor biasa. Okey, abaikan dulu benda tu lah. Kita buka cover ni untuk kita pasangkan barang-barang bahagian belting yang lain yang dihantar kat aku. Oh,
Okey, sebelum ni motor ni menggunakan mangkuk ni Umar. Umar punya mangkuk, roller pun Umar, tapi aku tak tahu berapa gram kot. Yang ni entahlah, tak ada tulis, aku tak nampak. Kalau warna hijau ni biasa Umar. Kita buka dululah. Kita buka dan kita cuci mangkuk ni. Baik yang depan, baik yang belakang. Benda ni kalau nak pasang kena bersih lah. Kita cuci dulu . Okey, ni dah cuci bersih . Sebelum nak pasang roller baru, kita taruh grease dekat mangkuk dia. Jangan teruk melepet dah lah. Sekadar ada rasa lah. Taruh grease ni bukan apa. Ada orang tu tak suka. Tapi dah aku belajar dulu macam ni. Aku dah terbiasa dengan macam ni. Aku buat je lah. Kita yang penting bahagian ni. Mesti nak bersih lah, cuci, jangan ada habuk. Maknanya macam tadi aku cuci petrol. Lepas cuci petrol, tembak air dan tembak angin. Okey, ni roller yang owner bagi 12 gram . CVT, apa benda lah CVT ni, 12 gram lah. Umar punya 12 gram. Okey, kita masuk susun elok lah. Jangan bagi dia, kita letak tu dekat dia punya alur yang ada dekat mangkuk tu lah. Okey, jom kita teruskan. Okey, auto ni telah kita buka dan kita spring ni lah dekat sini . Kita keluarkan yang standard, kita masukkan yang aftermarket. Ni spring dia warna merah. Ini kita keluarkan. Nah, nampak perbezaan dia. Yang aftermarket lebih tinggi dan jarang. Okey, jom kita masuklah. Nampak. Ni perbezaan dia . Kita bersihkan dulu dekat sini, pastikan macam biasalah. Pemasangan benda-benda macam ni kenalah bersih. Jangan malas kalau nak buat kerja-kerja bengkel ni, bersih sikit orang pun suka, kita pun buat hati. Macam itulah kalau untuk akulah. Nampak spring yang warna merah tu lebih tinggi daripada yang standard. Okey, jom kita pasang. Okey, yang ni yang aftermarket tadi. Tak tahu brand apa . NCV apa benda . Apa benda brand dia, NYC . NCY ke. Okey, kita kena tekan ni . Buat kerja ni biarlah dua orang . Satu tekan dan satu akan masukkan nut tu. Ingat . Masukkan nut ni, kita tekan habis benda tu. Rapatkan nut tu supaya kadang-kadang auto ni supaya tak ada bergerak lagi . Benda ni kena tekan habis. Kena tekan sampai rata, sampai habis. Kalau keras spring tu, kau rasalah. Aku tekan, seorang lagi member aku tolong ikatkan nut dia.
Ini kena masuk betul-betul eh. Kalau dia tak masuk betul-betul, tercabut. Nyanyi korang jugalah eh. Dalam barang dia mahal. Lepas tu kita kena, kalau ada socket box dia, elok pakai socket box laikat. Tapi disebabkan aku tak ada benda-benda macam tu. Nampak dia kena, kau kena goyang-goyangkan dia punya auto tu. Lepas tu kita kena pusing. Sebab benda ni, lepas tu kalau boleh lah, kalau boleh kita ketuk sikit lah. Aku tak ada dia punya tool. Tak ada masalah pun, kalau nak ketuk sebelum ni pun dah berketuk kat benda tu. Okay, kita ketuk sikit bagi confirm. Confirmkan sikit dulu. Okay, sikit je. Jangan ketuk sampai rosak pula nak tu. Okay, kita lanjut. Okey, pemasangan belting eh. Anak panah mesti menghala ke hadapan. Menghala ke arah depan eh, ke arah head block. Anak panah tu jangan pasang terbalik eh. Pasang terbalik dia punya risiko cukup kau eh. Boleh putus. Sebab urat-urat dalam belting tu lah. Itu apa yang aku tahulah. Okey, pasang. Kau kena kecutkan sikit. Bagi untuk mangkuk ni eh, pastikan dia masuk betul-betul dekat gear eh. Dekat dia ada dia punya gear tu. Pastikan dia masuk, tak ada sekat-sekat. Sebab nanti kan kalau kau ikat dia sekat-sekat, nanti gear tu jahanam. Okay, jom kita lanjut. Okay, kita pasang sekali eh, yang hitam tu eh. Yang mangkuk belakang yang warna hitam yang dah belah-belah tu eh. Kita pasang sekali sebab dia datang one set. Mangkuk tu lebih ringan dan dekat permukaan dalam mangkuk tu ada garis-garis. Ingat kita ikat nut ni berhati-hati eh. Sebab nut ni gemar sangat loose dia punya thread. Dua-dua ni lah, jangan terlampau kuat lah. Sebabnya kalau macam ni, pengikat ikat nut ni aku setting dia ada dekat mesin, ada 4. Aku pakai 2 je. Nampak betapa ringannya. Siap ada macam apa, ada tebuk-tebuk macam tu kan, macam kipas-kipas tu. Okay, okay, enjin pun dah hidup eh. Sekarang ni tengoklah, aku dah telefon owner cakap pasang je. Bawa angin tak payah pasang. Dia cakap dia nak beli yang apa, transparent me. Transparent, aku pun tak tahulah. Macam-macam aksesori sekarang eh. Transparent. Jadi dia suruh aku pasang pipe velocity ni. Pipe yang sambung dekat total body ni. Tengok pipe dia, penjoin dia warna biru. Samco. Lepas tu dia punya batang besi tu warna pelangi-pelangi. Ni semua terpengaruh ni eh. Okay, kita teruskan pemasangan. Oh, 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 oh
Okey, sampai sini je dulu eh aku punya video. Kita buat kemasan sikit. Aku cable tie je dekat corong velocity tu. Sebenarnya paip hitam tu dia bersambung dengan bot angin, tapi disebabkan bot angin tu dah tak ada, jadi aku cable tie je. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa di lain episode. Okay, assalamualaikum, bye bye.